Pemilu 2024 telah memasuki tahapan masa kampanye untuk pemilihan legislatif. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menegaskan kepada aparatur sipil negara di pemerintah Kota Jambi untuk tetap menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Tahapan pemilihan umum 2024 telah memasuki masa kampanye, khususnya pemilihan umum legislatif, DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Masa kampanye telah dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih pun dengan tegas meminta dan mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk tetap menjaga netralitas dan fokus dalam pelayanan terhadap masyarakat, karena sebagai aparatur negara dilarang berpihak atau masuk ke dalam politik praktis. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menegaskan, ASN itu harus netral karena selama masa kampanye ini ASN tidak boleh terlibat atau tergabung dalam kegiatan politik ataupun ikut mengkampanyekan peserta pemilu. Aparatur sipil negara juga diminta untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai sehingga pesta demokrasi di Kota Jambi dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja sebagai aparatur sipil negara ini tidak boleh turut serta di dalam politik. Selalu kita tegaskan bahwa ASN harus netral, ya, ASN harus netral. Tidak boleh kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun itu yang berbau politik, ya, karena kita sebagai pembina politik, kita harus membuat suasana demokrasi, pesta demokrasi kali ini sebenarnya berjalan dengan kondusif. Jika nantinya ditemukan ASN Pemkot Jambi yang mendukung ataupun melanggar aturan, maka PJ Wali Kota akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agustri, Jambi TV.